Kementerian Pengajian Tinggi KPT sentiasa memastikan semua universiti awam dan institusi pengajian tinggi IPT swasta mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam membendung kewujudan kluster COVID-19 melibatkan institusi pendidikan tersebut. Timbalan Menteri berkenaan Dato' Mansor Othman berkata perkara itu sangat penting terutama ketika ini para pelajar telah mula kembali ke kampus. Kalau awal pun kita tubuh ni macam crisis center juga yang untuk monitor dan di peringkat KPT pun kita gubal SOP khusus untuk kemasukan ni pelajar dan juga dan proses pembelajaran dan pengajaran. Jadi ada SOP khusus yang kita ikutilah. Jelasnya pihak kementerian berpuas hati dengan tahap pematuhan SOP yang dipraktikan para pelajar ketika pulang ke kampus. Beliau juga berharap pengajaran dan pembelajaran secara hybrid berjalan lancar dengan SOP ketat yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian bagi mengulas laporan akhbar Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berhubung 15 kluster melibatkan pusat pengajian tinggi yang telah dilaporkan dalam tempoh hampir 3 bulan tahun ini.